boleh deh kalau gitu. Tapi ini ada artis lain lagi ya. Ketimbang cari jodoh, Chan Kelvin fokus kuliah S2. Tuh dia. There's no better, no better feeling than I get. Tuh. Tuh. Ya emang bener, emang gue lagi kuliah S2. Iya. Kenapa lu tiba-tiba pengen kuliah S2? Dulu kenapa lu gak kuliah? Ya gak apa-apa, karena kan yang namanya pendidikan itu kan tidak mengenal batas umur. Sampai kapan kita harus bisa belajar gitu kan. S1 gue udah, ya S2 gue sekarang kenapa enggak gitu. Benar. Tapi lu kalau lu disuruh milih, mendingan milih mintingin pendidikan atau nikah? Dua-duanya penting, cuman saat ini yang dikasih sama Allah. Tapi kalau nikah kan udah pernah kan? Belum. Walaupun dikasih ring. Belum. Iya, terus? Gue mendingan diem deh kalau dia nanya. Iya, terus. Ujung-ujungnya pasti ribut sama dia. Nah, Chan Kelvin, di Nikita Kepo ini ada yang namanya Nikita Cari Jodoh. Jadi gue akan cariin jodoh untuk lo ya. Mudah-mudahan ini cocok sama lo dan akhirnya bisa menikah setelah COVID-19 ini berlalu. Amin. Ya kan? Oke, kita panggilnya. Ini dia jodohnya Chan Kelvin dari Nikita Kepo. Nih Beb, sekarang Nyai datengin 3 calon untuk Chan Kelvin. Siapa tahu ada yang cocok kan Beb? Nih Chan, gue tau apa yang lo mau ngomongin. Pasti lu bilang gini, karena ulang tahun kita sama, jadi lu pasti satu pemikiran sama gua. Mendingan lu aja yang milih, bener gak? Kok lu tau? Hebat nih Nikil. Wah nih, lu gak rugi jadiin dia. Wah iya gua. Dong. Iya dong, gua 3 program lo. Gokil, yaudah. Yang mana nih kira-kira? Oke, jadi menurut gua mendingan lu pilih yang semok. Jadi yang mana ya? Oke, berarti yang 2 ini sana. Ini kita bayarin mahal loh, ngambil 3 cewek ini. Oke Chan, kalau gitu kan karena lu udah memilih dia, lu harus gombalin dia. Oke. Cepetan. Gue udah tahu ketemu orang sini. Gue udah tahu. Kok lu bisa sih? Iya kan? Gue udah kepikiran lu mau lewat sini. Lewat sini. Berarti gue lewat sini ya? Iya, gue udah tahu. Host lu pinter banget deh. Pinter banget host lu. Hei, no! Ini. Lu mau ngapain di situ? Lu pasti mau kenalan ya? Mbak, siapa namanya mbak? Salsa. Oh iya. Mbak. Kamu tahu nggak dari hari Senin sampai Minggu aku tuh paling sukanya hari apa? Nggak tahu. Aku tuh sukanya sesuai sama nama kamu, Selasa. Karena Selasa itu ada panjangannya. Seketika langsung sayang. Kamu namanya Selasa ya? Tapi kalau misalkan kamu nanti sama aku boleh nggak ganti nama kamu sama Ida? Kenapa? Karena Ida tuh ada panjangannya. Ibu dari anak-anak aku. Anak yang kemarin aja udah diakuin.